Okey, hari ini ada 2 biji Honda RS. RS aku warna merah putih ni, yang ni Pomen punya, oren. Dua-dua motor ni enjin dia standard. Cuma motor aku ni aku dah pakai spoke rim 1.6 depan belakang dengan tayar 80-80 depan belakang. Lepas tu sprocket rantai aku pakai O-ring 415. Lepas tu saiz sprocket aku 39-14. Okey, yang lain-lain semua standard lah. Standard. Tak ada apa. Dan motor Repsol ni standard juga, engine semua standard. Cumanya tayar dia pakai depan saiz berapa? 90-80. Depan saiz 90-80, belakang saiz 210-70. Bang, 110. Belakang saiz 110-70. Okey, lepas tu sprocket dia pakai rantai saiz standard lagi, 420. Saiz sprocket pakai 43-15, turun satu mata je belakang. So kita orang akan test top speed dengan cara badan menegak. Kita orang akan test pick up dan top speed lah. Mungkin korang tak dapat tengok sebab kamera aku akan ke depan je nanti. Kalau dia potong aku, maknanya kau nampak lah ke depan. Kita tengok dia punya top speed macam mana, perbezaan dia lah. Lepas tu aku bagi tahu lah berapa jauh kalau tertinggal. Ini secara menegak ya, badan menegak, tak tunduk. Okay, lepas ni aku sambung. Motor
Sampai ujian test tadi, motor aku dengan RS Repsol tadi, member aku tu, apa yang aku dapat uraikan, kita orang sama-sama, tapi masa tu dah bawa lah dalam meter 70. Lepas tu baru kita orang try. Masa tu dah gear 5 lah, kita orang try. Memang aku punya yang pergi dulu, aku punya setting pergi dulu kan. Aku punya pergi dulu, lebih kurang masa tu aku try dengan badan tegak lah. Badan tegak, dia pun badan tegak, lebih kurang setengah tiang macam tu, setengah tiang lah dia tertinggal. Lepas tu kita orang try badan kepala masuk bakul lah. Tapi tak adalah masuk bakul, cuma badan tu tunduk ke depan lah sikit, bukan superman eh. Badan tunduk, dia tertinggal lagi jauh lah, lagi jauh. Cuma motor aku memang cepat lah, dapatkan over cepat. Untuk spoke 39.14 ni cut off cepat sampai ya. Meter KMH aku pakai digital, winner 8 eh.